Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Abang Jesse anda sekali lagi, Jeff Karim. So untuk topik kali ini aku nak tunjuk perbezaan Jesse play issue goalkeeper untuk Chelsea untuk Jesse hijau ni. Okay, sebelah kanan aku ni ialah replika untuk Jesse goalkeeper ni, dan sebelah kiri aku ni ialah Jesse play issue. Okay, macam biasa play issue untuk musim ni dia menggunakan teknologi TechFit untuk semua penjaga gol pasukan yang ditaja oleh Adidas, manakala untuk replika menggunakan teknologi Climacool lah. Okey, teknologi Climacool. So berbeza sikit untuk musim ni, untuk replika dia punya logo Adidas dengan logo Chelsea ni pun jenis heat press. Dia buat ala-ala player issue. Okey, ni replika eh. So biasa replika logo Adidas dia sulam kan. So untuk kali ni Adidas memberikan teknologi play issue tu pada jersey replika ni. So ni lah Climacool. Nampak eh? Dia jenis heat press logo Adidas dia. So biasanya dia sulam kan. Nampak, ni ialah Climacool. Manakala untuk play issue pun sama. Dia menggunakan heat press teknologi untuk logo Adidas dengan logo Chelsea. So ni untuk TechFit play issue. So satu lagi perbezaan ketara ialah dekat stripe dia. So untuk replika ni, ni untuk replika dia jenis jahit stripe, 3 stripe Adidas ni, manakala untuk play issue dia jenis tampal macam heat press lah. So lebih ringan, lebih fit lah untuk player pakai berlari atas padang. So ni dia punya ni untuk replika ujung lengan dia, lengan panjang. Manakala untuk play issue dia tak ada span ke ujung cuff dia tu, dia terus stripe sampai ujung untuk play issue TechFit. Manakala untuk replika dia ada cuff getah dekat pergelangan tangan ni. So untuk replika ni aku letak Peter Cech dekat belakang nombor 1 sempatnya Chelsea juara Champions League season sebelumnya 2012. Manakala untuk play issue ni masih kosong lah, tak ada letak apa-apa lagi. So ini tag untuk play issue. So macam biasa dia ada kataan PL kat belakang tu, 2P ni untuk player ni. Nampak eh. Manakala untuk replika dia macam ni. Okay, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jeff Karim.